Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, kali ini kita akan membuat kartu ucapan yang cantik seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak. Pertama, kita lipat jadi dua bagian yang sama. Kita haluskan seperti ini jadinya. Setelah itu kita buat hiasan berupa gambar. Yang pertama kita garis. Dan sudah kita butuh dua garis ya. Kemudian kalian kita juga sudah siapkan cetakan kubahnya. Jadi sudah kecil seperti ini. Kemudian nah, selanjutnya kita potong. Sudah selesai kita guntingnya, ada garis, ada kubah, kemudian bintang dan bulan. Langkah selanjutnya kita rangkai satu persatu. Kita lem. Taruh di ujung sebelah kiri. Kubah kedua, sama juga kita lem. Perlu dijaga jaraknya. Kemudian kita tempatkan di. Langsung saja kita tempatkan di kartu ya. Ini seperti ini. Garis kedua juga kita buat. Kita juga lem untuk kubahnya. Persis ya jaraknya di agak di tengah-tengah. Kemudian kita tempel ke kartu. Ya, kita rapikan. Selanjutnya kita pasang bintangnya di atas kubah. Sama bintang. Oke, kita pasang bintang berikutnya di atas, kemudian bintang yang satunya ya. Kita percantik bentuk kubahnya. Thank you.
Selanjutnya kita tulis di